Iya, dan pemirsa, lalu mengapa Metro TV ini menaruh perhatian yang begitu besar terhadap mudik lebaran yang dari tahun ke tahun tentunya sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, dan juga tentunya ini melibatkan jutaan orang dan juga menyedot perhatian banyak orang. Dan Metro TV sendiri sudah menurunkan sejumlah timnya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan pantauan langsung arus mudik seperti di Nagrek, Pantura, Banyuwangi, dan masih banyak daerah lainnya. Dan tentunya ini juga didukung oleh sejumlah teknologi. Ada 8 mobil satelit atau SNG yang sudah diturunkan di sejumlah daerah. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana persiapannya, kita langsung berbincang-bincang di sini dengan Bang Elman. Halo Bang, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, baik. Bang Elman, ini sebetulnya saya lihat di sini persiapannya sudah banyak sekali. Kenapa sih Metro TV ini perhatiannya besar sekali terhadap arus mudik? Ya, sebetulnya kita kan utamanya kan bagaimana teman-teman masyarakat yang mudik ini bisa terinformasi secara tepat apa yang terjadi di depan. Sehingga dengan demikian kita harapkan semua orang yang mudik kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Dengan selamat, itu yang diharapkan. Itu yang harapkan. Jadi tujuan utama Metro TV hanya bagaimana masyarakat yang mudik selamat dari Jakarta sampai ke tujuan dan kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Ya, itu aja tujuan kami. Jadi tentunya bukan hanya sekedar tradisi yang terus dilakukan, tapi juga ini juga berdampak ke dampak-dampak lainnya. Ya, oleh karena itu memang Metro TV berusaha untuk menampilkan dan menyajikan seluruh informasi yang diperlukan masyarakat di sepanjang jalan. Maka itu kan teman-teman kita ingatkan, berikanlah informasi yang akurat, jangan mengada-ada. Jadi sehingga masyarakat kita itu ya bisa mendapatkan apa gambaran yang jelas apa yang terjadi di depan. Oke, baik ya. Dan tentunya ini juga akan terus di-update di beberapa program yang ada di Metro TV. Oke, akan terus disajikan secara langsung ya Bang Elman ya. Sepanjang hari. Oke. Sepanjang malam. Sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, dan ini juga tentunya melibatkan didukung juga oleh teknologi yang juga Metro TV dukung kerjasama oleh Grup Robot Indonesia. Bisa kita ke sini? Di sini sudah ada Mas Adi dari Grup Robot Indonesia. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Gila. Iya, ini kalau saya lihat ada helicam dan juga ada quadcopter juga. Ini bagaimana penerapannya untuk melakukan pantauan arus mudik di sini? Nah, dengan helicam ini di bawahnya ada yang punya metro ini ada dudukannya untuk handycam yang memantau udara melalui video. Arus mudik kan kelihatan lebih jauh, jadi bisa digerakkan, kameranya bisa gerak. Dan ini juga quadcopternya dengan kamera GoPro, ada kamera dengan lensa fisheye, jadi bisa lebih jauh. Dan ini quadcopter ini mempunyai 4 baling-baling yang membuat wahana ini menjadi stabil. Oke, lalu bagaimana nanti informasi ini akan sampai ke pemirsa, penyampaian gambarnya bagaimana? Dan ini dikoneksikan lewat frekuensi 5,8 GHz, jadi langsung, live, betul, bisa live. Jadi langsung bisa live. Hari ini kita akan coba ujikan untuk live-nya pada hari ini. Kita langsung tes sekarang mungkin ya. Oke. Mas Arya bisa dioperasikan sekarang. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana cara kerja dari helicam dan juga quadcopter ini. Bisa berapa meter ini Mas Adi? Ini jangkauannya bisa 100 meteran. Berapa? Lebih dari 100 meter juga. Lebih dari 100 meter bisa menjangkau. Oke, baik pemirsa, dan kita sudah melihat bagaimana cara kerja dari quadcopter ini. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.